Hotman Paris kritik tema program acara Mata Najwa. Bukan begitu caranya mencari popularitas. Presenter Najwa Shihab dan pengacara kondang Hotman Paris tengah menjadi sorotan di media sosial. Hotman Paris kritik program acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab yang hanya membahas tema-tema tertentu kepada seorang wanita host di TV swasta. Kenapa acara kamu selalu dan terlalu sering hanya membahas masalah politik dan sepertinya selalu tendensius dan berpihak kepada pihak tertentu? Kenapa Anda sebagai seorang host tidak pernah memikirkan jutaan wanita yang perlindungan hukumnya sangat tidak ada, perceraian, nafkah anak, para pelakor, suami yang menelantarkan anak istri, Anda tidak pernah bahas. Tapi selalu berfokus kepada politik. Bukan begitu caranya mencari popularitas. Terlalu kasihan, banyak anak-anak, ibu-ibu, yang dibuang oleh suaminya tapi bertahun-tahun untuk proses hukum gugatan di pengadilan. Anda tolong pikirkan, hentikan itu, terlalu tendensius politik, ujarnya dalam rekaman video. Selain mengunggah video, Hotman Paris juga menambahkan catatan seperti di bawah ini. Lihat postingnya, ik terang-terangan salahkan negara TDK lakukan pengamanan. Siapa dia berhak umumkan vonis? Apakah negara salah kalau Anda disengaja ditabrak musuhmu di tol? Host harusnya netral, tidak mengumumkan kesimpulan pribadi. Kenapa ik dibahas kasus ik sedang berjalan berulang-ulang dan posting kesimpulan sendiri? Membahas boleh aja, tapi host TDK ada wewenang simpulkan fakta dan salahkan negara. Siapa dia? Negara marah bisa kena UIT. Baca dulu posting di adik sebelum komen. Aku cinta dia, makanya aku ingatin, takut dilapor UIT oleh pihak ITDK. Suka kata negara gagal amat tendensius. Bisa gagal cegah perbuatan pidana atau gagal sidik netizen yang melihat unggahan Hotman memberikan komentar sebagai berikut. @Lisa, Taipeng, aduh bang, IDMKSD kan acara politik, ya bahasnya JGTTG politik don. BTW, mereka gak cari popularitas kok. Kan memang udah populer dari dulu-dulu juga. Udah ada bagiannya sendiri-sendiri bang. Netkiki, bang jangan gitu ah, atau KL lenggak nanti abang buat acara talk show bahas itu pasti lebih cocok ya bang, biar embedet Mata Najwa bahasnya politik saja. Retorion Hidayat, kayak si om kan LG concern ke ibu-ibu ik tertindas, gitu juga si pembawa acara itu. @Yuutokugawa, betul itu host harus netral GK berpihak pak. @Victorina Alfa, bang mendingan datang ke Mata Najwa, diskusi dan bicara langsung. @MataNajwa, awo undang bang Hotman Paris. @MyAngelias, itu urusan dialah, ngapain JG urusin pelakor. Kalau abang emang doyan ngurusin MSLH perempuan, ya abang ajalah sendiri. @KunitaMamaGabi, masing-masing punya panggilan bang. KL semua bicara pelakor, yaa agda serulah. @Mendandre18, ya kali bosku Mata Najwa ngurusin pelakor. @TulusRando, urus dapur masing dua aja tulang.